Bikin kaos raster di TF gak pakai ribet, satset 10 menit jadi. Penasaran gimana caranya? Cek video ini sampai selesai. Oke, yang pertama, teman-teman cari dulu nih file yang kalian jadikan raster. Untuk gambarnya resolusinya tuh harus tinggi ya teman-teman ya. Dan yang kedua, teman-teman harus pastikan background teman-teman tuh warna hitam. Kenapa harus warna hitam? Karena pada dasarnya untuk membuat gambar menjadi raster adalah teman-teman harus menghilangkan warna hitamnya tersebut. Jadi warna hitam dari backgroundnya itu kita gantikan menjadi hitam dari si kaosnya. Oke, tahap kedua adalah kita mulai ke pengaturan di Photoshop. Nah, tuh contohnya di sini gue udah dapat gambar dari film yang lagi ngetrend, yaitu Fast Furious X yang terbaru. Nah, ini kan lagi hype banget nih teman-teman ya. Sekarang kita masukin gambarnya ke dalam Photoshop. Nah, kalau udah kita setting dulu nih, kita bikin new document. Kita bikin area cetaknya seukuran A3 ya, karena di sini gue yang cetak kaosnya ukuran A3, jadi kita bikin dokumen blank polosnya itu ukuran A3. Kita setting resolusinya menjadi 300 supaya makin tajam dan nggak pecah. Terus untuk warnanya kita rubah juga dari RGB menjadi CMYK. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah kita buka file yang gambar tadi kita udah download, file Fast Furious-nya kita buka. Nah, kalau udah kita buka seperti ini, kita masuk ke image. Masuk ke image, terus kita rubah resolusinya nih teman-teman. Kita rubah menjadi 300 juga agar semakin tajam dan semakin bagus. Nah, oke, kalau udah yang gambarnya kita ini kita pindahkan ke area workspace di awal tadi yang kita setting ukuran A3. Nah, kalau udah tinggal kita sesuaikan nih posisi dan ukurannya seukuran A3. Kalau kita udah sesuaikan, terus kita klik kanan di layer 1, convert menjadi smart object. Kalau udah, klik menu image, lalu pilih duplicate. Kita klik OK aja, maka akan ada muncul dua workspace seperti ini. Workspace asli dan workspace yang sudah kita duplikat teman-teman. Nah, kita mulai edit di bagian workspace yang udah kita duplikat aja. Nah, di bagian sini kita pilih channel, kita klik load channel as selection, lalu klik icon mesh yang gambarnya bulat seperti ini. Nah, kalau udah kita klik maka akan muncul satu layer namanya alpha 1. Nah, kita klik layer alpha 1. Kemudian kita klik menu image dan kita klik bitmap. Nah, ini akan merubah file teman-teman yang tadinya JPEG atau PNG ini menjadi raster atau bisa dibilang seperti dot-dot gitu ya, teman-teman, seperti bulat-bulat kecil atau istilahnya juga bisa disebut pointillist. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, untuk settingan half screen-nya kita bisa atur seberapa detail. Di sini gue biasanya sih pakai settingan 15. Terus untuk angle-nya gue pakai 22,5. Supaya nggak kecil-kecil banget lah ya dot-dot rasterannya. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini saya coba zoom ya, teman-teman ya. Bisa kelihatan nih kalau banyak banget nih dot-dot atau rasterannya nih, pointillistnya banyak banget. Nah, ini udah oke teman-teman, ini nggak terlalu detail dan nggak terlalu besar untuk bulat-bulatannya, sehingga pas nanti dicetak di DTF hasilnya tuh bagus, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu kegedean. Nah, lalu kita pilih image lagi, kita ubah nih warnanya menjadi grayscale. Kalau udah kita klik OK, terus kita pilih Magic Wand Tool. Nah, kita select bagian yang warna hitamnya aja. Nah, kalau udah keselect yang warna hitam, kita drag nih yang keselect area select warna hitam ini, kita drag ke workspace awal kita. Nah, kalau udah tinggal kita sesuaiin posisinya nih, kita pasin sama gambar aslinya yang masih warna. Kalau udah kita pilih icon masking, lalu kita klik invert atau pencet Ctrl I. Nah,
Nah, untuk menambah ketajaman warnanya supaya warnanya tuh makin cerah gitu ya, makin ngejreng, teman-teman bisa duplikat layarnya tersebut menjadi 4 ataupun 5 juga bisa, teman-teman. Di sini gue pakai duplikat 5 kali aja. Nah, teman-teman bisa lihat nih perbedaannya dari yang masih cuma satu layer sama yang udah 5 layer ditumpuk. Nah, mungkin teman-teman berpikir di sini, "Ah, ini kan udah 5 layer. Di merge aja nih biar memperingan supaya nggak makin berat." Kalau saran gue sih enggak ya teman-teman ya. Karena kalau kita coba di merge ya ke 5 layer tersebut. Tuh, teman-teman bisa lihat kalau warnanya tuh akan kembali seperti awal. Warnanya akan turun, teman-teman. Jadi lebih baik kalau ke 5 layernya itu nggak di merge. Nah, untuk menambah ketajaman warnanya lagi, kita bisa masuk ke hue and saturation. Kita atur saturasinya. Kayak segini cukup. Makanya mungkin teman-teman yang pernah mengalami kendala saat nyetak raster gitu ya. Pas udah cetak raster, kok warnanya kok jauh banget nih dari file desain aslinya. Jauhnya tuh benar-benar kejauhan gitu lah. Nah, itu karena teman-teman tidak menduplikat si layer raster teman-teman. Ataupun kalau teman-teman sudah duplikat, teman-teman mengalami kesalahan dengan dimers. Nah, itu juga akan menurunkan kualitas warna dari cetakan DTF-nya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita save aja teman-teman filenya. Nah, kalau udah kita save, langsungnya kita masuk ke proses printnya menggunakan Rhinotech DTF. Nah, udah jadi nih teman-teman. Hasil sablon DTF menggunakan file format raster. Gimana teman-teman? Cepet banget kan prosesnya? Mulai dari proses settingnya, sampai cetaknya, ngeprintnya, sampai ngepressnya. Semua itu cepet banget. Untuk produksi satu kaos ini, kira-kira hanya memakan waktu sekitar 10 menit aja teman-teman. Terus hasilnya juga teman-teman bisa lihat nih. Hasilnya tuh bagus banget ya teman-teman. Detail nih, pointillisnya atau dot-dotnya itu kelihatan rapi ya teman-teman ya. Teksturnya juga nyaman lah dipakainya teman-teman ya. Oke, sekian video kali ini cara setting sampai cara cetak file raster untuk DTF. Nah, untuk kedepannya teman-teman ini metode sablon apa lagi nih yang ingin dipraktekkan? Tulis komentar di bawah ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi RhinoCare atau DM Instagram Rhino Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!